pas tapi nanti juga kita ada panggilan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ahli tafsir Al-Quran, ada yang kita rumahnya yaitu Mas Habibur Rahman. Waalaikumsalam. Pak Rektor dan tentu teman-teman semuanya para hadirin wabarakatuh, apresiasi karya sastra santri dan potensi Indonesia dikasih waktu 20 menit. Sesungguhnya yang dinanti-nantikan adalah Tuan Guru Bajang. Kalau di ruangan ini sudah beberapa kali saya menyampaikan hal di ruangan ini, kan ada kalimat itu tidak mujidalma setelah tayang menerima. Nah itu kita tahu semuanya Tuan Guru Bajang dilepaskan dari Al-Quran. Kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu menjadi yang lahir bersamaan dengan hadir Al-Quran. Di antara ilmu itu kemudian dikemas dengan bahasa sastra. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Untuk itu, marilah kita akhiri acara ini dengan membaca undangan. Soal pilpres nih Pak. Sampai saat ini sudah ada parpol yang ngelamar? Belum ada. Tapi lebih condong kemana Pak? Kubu Prabowo atau Jokowi Pak? Jauh sekali pertanyaannya. Jauh sekali. Kalau saya meyakini nanti kan ada takdir Allah, ada nanti sejarah akan memberitahu kita. Dan menurut saya yang paling penting, mari kita songsong kontestasi itu dengan kesukacitaan. Jadikan sebagai kontestasi ide dan gagasan serta visi. Dan mari kita hindarkan primordialitas ya, atau primordialisme, jangan mendominasi kontestasi itu. Saya berharap, saya pikir semua anak-anak bangsa juga berharap bahwa kontestasi itu akan menghadirkan Indonesia yang lebih kuat dari sebelumnya.